Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Keliling Showroom. Di video kali ini kita kembali lagi datang di daerah Depok, tepatnya di showroom Sobon Auto 2. Untuk teman-teman yang belum tahu alamat lengkap showroom Sobon Auto berada di Jalan Kasuraya nomor 51, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ketik aja di Google Map, Sobon Auto sudah ada. Oke teman-teman, kita masih melanjutkan harga mobil-mobil bekas yang ada di Sobon Auto 2. Harganya di sini lebih murah-murah lagi teman-teman. Jadi pantengin terus video ini sampai habis. Untuk nomor kontak dan nomor WA pemilik showroom sudah kami berikan di deskripsi video ini. Oke lanjut teman-teman, tak usah panjang lebar, langsung aja kita review mobil bekas yang baru datang satu persatu. Oke teman-teman, di sini ada Honda City tahun 2011. Pajaknya masih hidup dengan transmisi manual. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 2.500.000-an. Untuk harga hanya 108 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Piaggio 206 tahun 2003. Pajaknya masih hidup dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.500.000-an. Untuk harga hanya 37 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Timur DOHC tahun 2000 dengan transmisi manual. Pajaknya mati 4 kali. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 700.000-an. Untuk harga hanya 17 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Suzuki Sidekick tahun 1996 dengan transmisi manual. Pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 1 jutaan. Untuk harga hanya 42 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Hyundai Accent tahun 2006. Pajaknya masih hidup dengan transmisi manual. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.600.000-an. Untuk harganya 37 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Suzuki X-Shopper tahun 2008. Pajaknya masih hidup dengan transmisi manual. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.500.000-an. Untuk harganya 58 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Toyota Kijang tahun 1995 dengan transmisi manual. Pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 800.000-an. Untuk harga hanya 35 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Honda CR-V tahun 2001. Pajaknya masih hidup dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.900.000-an. Untuk harganya 67 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Suzuki Carry Extra tahun 2005 dengan transmisi manual. Pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 800.000-an. Untuk harganya 34 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Karimun Kotak tahun 2005. Pajaknya masih hidup dengan transmisi manual. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.500.000-an. Untuk harga hanya 62 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli.
Selanjutnya ada Mazda Pantrend tahun 1997. Pajaknya masih hidup dengan transmisi manual. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1 jutaan. Untuk harganya 38 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Toyota Kijang Kapsul tipe SX tahun 2004 dengan transmisi manual, bahan bakar bensin, pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 1.800.000-an. Untuk harganya 64 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada BMW 318i tahun 2001, pajaknya mati 6 kali dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 1.500.000-an. Untuk harga hanya 49 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Nissan Grand Livina Ultimate tahun 2011, pajaknya mati 3 kali dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil mesin 1500cc, kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 2 jutaan. Untuk harga hanya 62 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Nissan Terrano tahun 2005 dengan transmisi manual, pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 1.800.000-an. Untuk harga hanya 45 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Nissan X-Trail tahun 2005, pajaknya mati 3 kali dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 2 jutaan. Untuk harga hanya 58 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Toyota Corolla Altis tahun 2005, pajaknya mati 3 kali dengan transmisi otomatis. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya hampir 2 jutaan. Untuk harganya 65 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Selanjutnya ada Suzuki Jimny tahun 1988 dengan transmisi manual, pajaknya masih hidup. Untuk kondisi mobil kaki-kaki aman, AC dingin. Untuk pajak per tahunnya cuma 1 jutaan. Untuk harga hanya 45 juta masih nego. Jika teman-teman berminat, buruan langsung aja dibeli. Oke teman-teman, mungkin itu saja harga mobil-mobil bekas dari Sobon Auto. Jika teman-teman berminat, silakan langsung datang ke showroomnya aja atau hubungi marketing yang ada di deskripsi video ini. Mungkin sekian dan terima kasih.